sesuatu yang akan buruk berlaku sekiranya Tiongkok menentang untuk Indonesia berperang. Bagaimana? Jom kita sama-sama tonton direction guys. Jom. Ada corona ini gimana mas ya? Kalau itu mah alhamdulillah aja sih saya mah, malah lebih bagus itu. Dulu kan sebelum ada corona, pendapatan saya itu paling 150 itu per hari. Kalau selama ada corona ini berapa mas? Alhamdulillah sih hikmahnya gede banget mas. Saya aja nih hari ini pendapatan saya itu 5 juta mas. Buset, gede amat mas. Iya kan saya jual motor mas. Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala guys. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Bukan apa guys, supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itulah yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala guys. Okey, bagi anda yang baru saja menemui channel Brozul, inilah channel mengetengahkan tentang reaction guys. Mengetengahkan tentang reaction iaitu tentang Indonesia dan Malaysia. Tapi kebanyakannya saya reactionkan tentang Indonesia. Bukannya apa guys, kerana kita satu serumpun. Okey guys, jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa klik butang loncengnya sekali. Bukannya apa guys, supaya anda akan sentiasa dapat notification ataupun video-video terbaru dan tandanya anda menyokong Brozul Channel. Okey, hari ini kita nak reaction lagi satu lagi video daripada Khusus Militer. Okey, subscribernya kini 566, bukan 566 biasa guys, 566,000. Wah, setengah juta. Okey, bagi anda yang belum mengetahui channelnya, pergilah ke channelnya, subscribe guys. Dan bantulah ia untuk menaikkan lebih subscribernya dan jangan lupa subscribe Brozul Channel sekali. Iaitu tajuk yang kita nak reactionkan hari ini adalah, katanya tajuknya adalah satu hal buruk ini akan terjadi seandainya Tiongkok menentang Indonesia berperang. Apa yang sesuatu buruk yang akan berlaku sekiranya Tiongkok menentang Indonesia untuk berperang? Jom kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya Brozul Channel. Jom. So, okay guys, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Siap, siap, siap. Halo, lancarkan. Halo sobat yang suka pengecerotan, silakan simak video ini. Admin hari ini akan membahas tentang hal buruk ini akan terjadi seandainya jika Tiongkok menantang Indonesia berperang. Tapi ini semoga tidak akan terjadi bosku ya, ya. Tak akan terjadi. Ngomong-ngomong, China adalah negara yang maju saat ini. China bisa disebut sebagai negara adidaya saat ini. Karena dengan kekuatan militer yang besar dan cadangan uang di berbagai negara. Hubungan China dan Indonesia memang adem-adem panas gitu kan, soal Natuna Utara. Adem-adem panas. Karena China mengklaim wilayah Indonesia yaitu wilayah Z-Indonesia. Ya guys, China ni bukan setakat claim wilayah Indonesia, malahan udara Malaysia pun dia masuk guys. Sebelum ni, baru-baru ni tahu kan, anda semua mesti tahu yang 16 pesawat mereka masuk dan menceroboh ruang udara Malaysia. Untuk apa sebenarnya mereka tu buat begitu? Saya pun tak tahu, nak tunjuk kuasa mereka yang kuat ke ataupun saja-saja nak cari masalah. Hukum China ada di posisi bersalah karena kapal China itu memang memasuki wilayah Indonesia yaitu Natuna Utara. China pun juga mengklaim Laut Natuna Utara itu, China mengklaim Laut Natuna Utara berdasarkan historis nenek moyangnya dahulu. Oh guys, iklan sebentar guys, karena saya memang selalu tonton daripada YouTube terus, karena ini adalah channel orang. So lebih baik kita tonton dia terus daripada YouTube ya, untuk reaction. Meskipun begitu, berawal dari sini, sangat mungkin bisa terjadi konflik yang lebih besar. Terutama jika Tiongkok berkeras hati merasa benar. Tentu saja kita tidak mengharapkan terjadi konflik yang lebih besar. Kita ketahui bahwa negara Tiongkok adalah negara bisa dibilang sangat berteman dengan Indonesia. Namun, kalau Tiongkok menantang,
maka sepertinya tak ada pilihan bagi Indonesia selain meladeni China. Tapi ingat hutangnya, bosku. Hutang bosku. Nah, jika sampai itu terjadi, maka tentu saja akan banyak hal buruk yang terjadi. Misal beberapa hal ini. Hubungan bilateral bisa langsung terputus. Ketika konflik terjadi di antara dua negara, maka kemungkinan yang sudah pasti terjadi adalah putusnya hubungan diplomatik keduanya. Tapi bagi saya, memang Indonesia memang sentiasa rapat dengan dengan China dan dengan Rusia, ya guys ya. Memang kita tahu hubungan rapat Indonesia dengan dua negara ni. Tapi keadaan kalau dah memaksa, terpaksa juga untuk kita berperang dan berkeras kepada mereka, betul tak? Cara ini bisa dianggap sebagai wujud paling nyata jika dua negara sedang tidak menyukai satu sama lain. Nah, seumpama terjadi konflik yang lebih besar antara Indonesia dan Tiongkok, kemungkinan hal yang sama juga akan terjadi. Putusnya bilateral sendiri juga akan berpengaruh banyak, terutama tentang potensi hilangnya semua kerjasama yang ada, mulai dari bisnis, pendidikan sampai pariwisata, jelas ada kerugian memang. Ya, betul. Namun, sikap pemutusan hubungan seperti ini adalah bentuk ketegasan yang memang harus dilakukan. Tiongkok akan melakukan pemaksaan pembayaran utang. Jika tidak bisa membayar hutang, maka ada beberapa aset Indonesia yang akan disita. Seperti yang kita ketahui, Indonesia pernah melakukan semacam pinjaman kepada pemerintah Tiongkok. Nah, beberapa total hutang Indonesia ke Tiongkok, hutang Indonesia yang berasal dari China tercatat sebesar 17,75 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 274 triliun rupiah. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang akan terjadi dengan hutang ini jika Tiongkok dan Indonesia saling konflik? Ya, sudah jelas pihak Tiongkok akan memaksa Indonesia untuk segera melunasi hutangnya. Ya, guys, memang sangat bahaya jugalah kalau ada masalah Indonesia dengan China ni. Kerana Indonesia pun ada hutang dengan dia. Seperti kita lah, kalau kita bergaduh dengan seseorang yang berhutang dengan kita, pasti kita nak menagih dengan cepat duit tersebut, ya. Tapi saya rasa ini hanya andaian sahaja, ya. Bukannya apa orang kata betul-betul akan terjadi. Andaian sahaja sekiranya perselisihan faham antara Indonesia dan Tiongkok. Anda yang menonton reaction saya, jangan salah anggap pula. Ini mungkin adalah andaian admin khusus militer ni saja. Mungkin terjadi tu tak adalah, ya. Kita hanya reaction saja dan kita tengok apa cerita di sebaliknya. Seandainya, perkataan saya pun dah seandainya. Seandainya. Begitulah. Begitulah seandainya kalau berlaku. Tapi tak mungkin akan berlaku. Jom kita tonton dan sambung. Hal ini bisa jadi sesuatu yang buruk, apalagi jika ekonomi Indonesia tidak stabil. Alhasil, segala cara pun bakal dilakukan. Entah itu menjual aset atau mungkin berhutang ke IMF dan negara lain demi membayar hutang ini. Bisa jadi, gara-gara ini hutang luar negeri Indonesia mungkin akan sedikit bertambah. Ya, kemungkinan Amerika membantu yang notabene musuhnya China atau akan membantu Indonesia untuk melunasi hutang China. Secara militer kita mungkin kalah jumlahnya dengan alutsistanya yang dimiliki negara China. Namun, perlu digarisbawahi bahwa alutsista banyak dan canggih tidak menjaminkan meraih kemenangan dalam peperangan. Bicara konfrontasi, maka militer jelas jadi hal yang harus dikaitkan. Tentang militer Tiongkok, kita tahu jika negara ini adalah salah satu adidaya dunia sebagai pemilik militer nomor 3 terhebat di dunia. Betul. Setelah Amerika Serikat dan juga Rusia. Indonesia sendiri hanya berada di peringkat 16 besar dunia. Meskipun ada selisih secara statistik dan peringkat yang lumayan jauh, namun bukan berarti Indonesia tidak punya keberanian. Ya.
Walaupun Tiongkok tu adalah tangga ketiga di apa apa carta militer tertinggi ataupun yang terkuat di dalam dunia ataupun global firepower, tak semestinya Tiongkok boleh menang dengan Indonesia. Kerana kita tengok kekuatan Indonesia bukan daripada segi alutsista mereka, tetapi kekuatan Indonesia adalah pada segi rakyat dan apa mereka yang ada di dalam negara Indonesia, seperti rakyat-rakyatnya yang betul-betul mencintai negara mereka. Itu yang paling penting sekali, guys. Paling penting di dalam peperangan adalah kekuatan pada orang yang ada di dalam negara itu, bukan senjata yang canggih. Senjata yang canggih mungkin yang nombor dua, tetapi adalah kekuatan rakyat mereka sendiri. Kita tahu dulu kan sejarah bagaimana Indonesia dijajah oleh Belanda, bagaimana Indonesia dapat menang dengan Belanda, apatah lagi Tiongkok ni. Memang mungkin secara alutsista dan juga jumlah personel Indonesia kalah jumlah dengan China. Mm-hmm. Namun soal ability dan skill negara kita menang jauh dibanding China. Betul, seperti yang saya katakan tadi. Dulu pernah ada latihan gabungan antara TNI dan militer Tiongkok. Mm-hmm. Sangarnya tentara mereka pun geleng-geleng begitu tahu kemampuan personil Indonesia. Soal militer tidak melulu statistik. Indonesia pasti menggigit kalau ditantang. Betul, semua akan menggigit, guys. Intervensi Malaysia bersama negara asing dan jadi konflik yang lebih besar. Sangat disayangkan jika sampai terjadi konflik, maka nantinya ini tak hanya tentang Indonesia dan Tiongkok saja. Ya, lambat laun akan makin banyak negara-negara yang terlibat di dalamnya. Terutama negara-negara sahabat dari masing-masing pihak. Contoh, negara sahabat Indonesia akan membela Indonesia. Betul, dan sahabat guys. China akan membela China. Namun, banyak negara... Siapa sahabat Indonesia pasti semua orang tahu, guys. Siapa? Antaranya adalah jiran tetangga Indonesia paling rapat sekali adalah Malaysia. Malaysia akan membantu, walaupun negara yang kecil, kami akan membantu Indonesia, dan begitu juga Indonesia akan membantu Malaysia jika Malaysia di dalam kesusahan. Kita saling bantu membantu. Jangan risau, jangan risau. Ingin membantu biasanya malah mencari keuntungan. Tiongkok sendiri mungkin akan mendapatkan dukungan dari Rusia dan Korea Utara. Sedangkan Indonesia mungkin akan dibantu Amerika Serikat yang merasa berkepentingan atas keterlibatan Rusia dan Korut. Jika seperti ini, praktis konflik yang awalnya hanya antara dua negara akan jadi sebuah perang global yang menakutkan. Perlu digarisbawahi bahwa Rusia juga sahabat dekat Indonesia. Ya, betul. Begitu pula China sahabat lebih dekat dengan Rusia. Tetapi pada kenyataannya, Indonesia juga sangat dekat dengan China. Namun, perlu digarisbawahi, negara China dan Indonesia sangat-sangat dekat, jadi tidak akan ada peperangan antara China dan Indonesia. Walaupun bertumpah tindih wilayah, akan memberikan dampak kepada orang Tiongkok di Indonesia dan sebaliknya. So, okay guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi bagaimana katanya satu hal buruk ini akan terjadi seandainya Tiongkok menentang Indonesia berperang. Ini katanya seandainya, guys, bukan dia kata akan terjadi. Seandainya, perkataan tajuknya pun dah kata buruk. Satu hal buruk ini akan terjadi seandainya Tiongkok. Jangan salah anggap dengan apa yang admin ini sampaikan. Tiongkok pun mengharap dan banyak juga dia punya apa orang kata kilang-kilang mereka di Indonesia ataupun dia punya projek-projek mereka di Indonesia, tak mungkinlah akan berlaku. Sebenarnya ini adalah seandainya sahaja. Tapi kalau nak dikatakan daripada global firepower, memang China ni nombor 3 di dalam dunia. Dia punya alutsistanya, dia punya militernya, kekuatan mereka. Tapi kita kena ingat Indonesia memang sangat kuat juga, walaupun Indonesia di global firepower nombor 16, tapi Indonesia sangat kuat daripada segi fizikal, daripada segi fizikal apa
militer mereka, tentera-tentera mereka. Walaupun alutsista taklah secanggih dan sekuat macam China, tapi kita kena ingat Indonesia, mereka punya pegangan mereka pada negara ataupun kekuatan mereka pada negara ataupun Garuda di dadaku. Mereka sangat setia kepada negara orang Indonesia. Macam saya selalu tengok dalam sukan, memang saya tengok kalau Indonesia bersukan, bersungguh-sungguh. Apatah lagi kalau negara mereka diserang, lagilah bersungguh-sungguh. Alah, sebelum ni pun kita negara Indonesia pun pernah dijajah oleh Belanda. Macam mana mereka mempertahankan negara? Bagaimana kita tengok bersungguh-sungguh mempertahankan negara mereka daripada Belanda. So, Alhamdulillah merdeka, dan ini bulan 8 akan menyambut kemerdekaan. Sama seperti Malaysia juga akan menyambut kemerdekaan. Itulah kita kata, Malaysia dan Indonesia tetap serumpun. Hari kemerdekaan pun sama di bulan Agustus yang sama. Itulah saya kata, memang. Bagaimanapun, kita doakan semoga Indonesia terus makmur, terus maju dan terus berjaya. Okay. So, sampai di sini saja untuk reaction kali ini. Semoga bermanfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia. Jangan berhenti menyokong Brozul. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul di dalam YouTube ini. Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye-bye.